Camping yuk. Kali ini aku spesial ada di atas atap mobil dari Om Adam. Ini salah satu orang penting di JKMPC. Oke guys, nih aku udah di atas atapnya Om Adam dan ini safety kuat pastinya dan kalian bisa lihat deh. Ini aku goyang-goyangin juga aku nggak bakal jatuh ya karena dia numpuk ke bawah. Tapi aku nggak mau ngomongin itu. Aku mau bahas konsep modifikasi dari mobilnya Om Adam. Jadi Om Adam ini dia punya mobil Jeep JK yang kalau dari kemarin sih sebenarnya udah banyak perubahan yang dilakuin. Tapi untuk terakhir kali ini dia pakai konsep overland. Kalian bisa lihat deh, di sini ada tenda awning kan dari doors. Terus untuk roof rack bagian atasnya guys, ini pakai dari Gobi Rack. Wah, jadi lengkap banget. Oke guys, aku akan turun dari sini karena Om Adam udah nambahin yang namanya Atlas Doorstep. Ini aku udah yakin banget PD, pastinya kuat karena made in Amerika. Nih guys, untuk turunnya seperti ini dan aku selamat. Oke, jadi ini dia mobil Om Adam JKMPC yang dimana konsepnya overland. Karena hobinya dia ngajak keluarganya untuk camping di hari-hari libur dan hobi overland kayak gitu guys. Bro, kok winch-nya nggak ada? Nah, kalau terakhir itu info darinya, jadi winch-nya ini lagi diperbaikin dulu guys, seperti itu. Jadi ini ada kosong, walaupun fairlight-nya udah pakai dari Warren juga nih, karena emang sebelumnya Om Adam udah punya kayak gitu ya, punya winch. Terus nih bahas konsep overland nih, apa aja sih bro sebenarnya? Mobil tuh bisa dibilang overland tuh apa gitu, dari mananya? Nah, yang pertama aku bisa kasih tahu ke kalian yaitu tinggi. Ada tinggi minimal nggak sih buat Jeep overland? Untuk standarisasi umumnya sih nggak ada ya. Tapi at least kalian udah pakai ban besar, travelnya semakin tinggi. Jadi buat ngelewatin trek-trek juga masih aman. Kayak gitu. Om Adam ini aku inget banget, dia tuh orang yang pertama kali pakai lift kit Terraflex 3 inch. Amerika pastinya, kalau udah Terraflex suspension, Pioneer Jeep adalah dealer internasional yang sudah preferred. Ini warnanya kalau di website udah berubah nih, bukan warna hitam lagi, tapi warna merah. Karena sudah preferred partner of Terraflex suspension. Jadi untuk lift kit 3 inch ini paketannya lengkap banget. Jadi dapat bump stop yang hidrolik, speed bump kita bilangnya. Terus dapat arm juga. Dan ini dapat yang namanya limiter strap. Jadi untuk mencegah kebocoran pada shock. Kok bisa, bro? Ya, karena kalau mobil travelnya terlalu narik, dia masih ada limiter strap yang berfungsi untuk menahan travel. Jadi maksimalnya se-strapnya aja nih, nggak bakal lebih lagi. Kayak gitu. Jadi si shocknya juga aman. Pernya ya nggak bakal lepas, aman kok, kayak gitu guys. Terus nih di bagian kaki-kaki juga yang namanya overland lah ya. Selain dari tinggi, syarat overland tuh seenggaknya kaki-kakinya sudah tidak standar. Karena kalau masih standar ya sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman bakalan jadi PR apabila ada terjadi kerusakan pada saat pergian, kayak gitu. Lalu overland tuh identik sama yang namanya lampu-lampu guys. Lampu-lampu Om Adam ini banyak banget. Mulai dari bagian depan yang di bumper, ini ada rigid modelnya 360, tapi ini tipenya tuh yang gede. Tuh. Ini kurang lebih kayaknya 5 inch atau 6 inch nih. Harusnya sih ini 5 inch ya lampunya. Ini ada covernya warna amber. Jadi fungsinya di bagian depan ini biar pada saat jalanan berkabut, jalanan hujan deras, si Om Adam ini masih aman banget. Masih bisa ngelewatin trek dengan maksimal tanpa jarak pandangnya terpotong kayak gitu guys. Lalu nih di bagian pilar-pilar juga ada lampu-lampu kan. Ada lampu rigid D series. Ini sampingnya dia yang pro. Jadi ada edge curve-nya gitu. Ya di bagian sini nih aku ke samping sebentar nih.
Jadi ada curve-nya di bagian sini. Lalu di atas juga ada lampu dari Baha Design. Jadi untuk Baha Design sendiri, Om Adem pakai S8 untuk lensanya yang amber 10 inch dan lensanya yang clear. Dan untuk Baha Design Squadron Sport dia pakai yang lensa amber. Keren kan? Jadi untuk lampu-lampu seperti itu ya syarat banget lah, syarat minimal kalian harus punya apabila kalian mau ikut overland. Dan yang paling penting adalah tenda dan juga awning. Ya awning tambahan sih sebenarnya, cuman kayaknya kalau nggak ada awning kurang banget gitu ya. Tenda, awning, dan juga ada ini kita bilang roof rack, body rack juga bisa karena nyambung kan, atau roll bar orang juga ada bilang juga bisa gitu ya. Tapi intinya ini best untuk tenda. Jadi tendanya Om Adam emang lagi nggak dipasang, tapi dia punya tenda sendiri yang nanti pada saat overland itu akan dipasang dan akan ditaruh di bagian atas. Untuk tenda sendiri ini pasti udah kuat banget karena base-nya juga udah kuat, plus banyak lubang-lubang di atas untuk klep ataupun klem buat ngiketnya. Jadi si tenda ini di atas nggak bakal geser kiri kanan, maju mundur ataupun terbalik karena faktor safety-nya udah diperhitungin sama si Gobi rack ini guys. Lalu selain itu guys, kaki-kaki juga harus diperkuat ya, 4 lah minimal. Kalian harus pengen mobil kayak gini, pengen yang jadi konsep overland, kalian bisa nih tiru mobilnya Om Adam. Lalu guys, selain itu juga kita ngebahas sedikit yuk mengenai kaki-kaki dan juga aksesoris yang dipasang di mobilnya Om Adam. Kalian bisa lihat cuplikan yang satu ini. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. Oke, kita mulai dari bagian kaki-kakinya si Om Adam nih. Kan kalau bumper udah ketahuan lah ya, ini pakai bumper model Ivy tapi yang tubeless. Atasnya kan gak ada tanduknya. Lalu ini kaki-kaki yang aku bilang guys, jadi harus diperkuat. Mulai dari long tie rod, drag link, track bar, nah, link sway bar emang udah dapat paketan dari Terraflex. Dan ada shock steer, ini dari Icon Center Line. Ini spesial banget nih, baru Om Adam doang yang pakai. Kalau kalian mau jadi orang yang kedua ataupun ketiga, bisa nih pakai shock steer dari Icon Center Line yang kayak mobilnya Om Adam. Oke guys, ini aku mau jelasin juga mengenai long tie rod, drag link, dan juga track bar-nya sendiri nih. Untuk itu, ini mobil masih bisa dipakai nih guys. Jadi 3 komponen itu masih bisa dipakai sampai lift kit hingga 6 inch. Wow, kayaknya jarang banget kan? Ada mobil di Indonesia, khususnya Jeep JK, itu di lift kit hingga 6 inch. Jadi kalian nggak bakal terbuang percuma nih. Kalau udah beli paketan ini, komponen 3 ini, kalian bisa pakai buat next nanti nih. Tinggal di repair, tinggal di setting lagi aja. Kalau kalian mau dapat performa yang maksimal disesuaikan dengan kondisi mobil kalian. Pastinya dia udah heavy duty dari Terraflex. Semua bumperan Terraflex pastinya heavy duty lah ya. Terus ada tutup gardan juga, ini dari ARB warna merah. Kayaknya udah umum banget ya kalau mobil over dan mobil off-road itu dipakein tutup gardan yang lebih kuat daripada standar. Kenapa kayak gitu bro? Jawaban yang pertama paling gampang, karena dia bagian bawah yang akan menabrak-nabrak duluan batu, ranting, akar pohon. Nah jadi perlu tuh cut untuk cover gardannya juga. Lalu arm nih ya, kalian bisa lihat di sini arm dia pakai Alpine juga. Karena sudah merupakan satu paket dari Terraflex lift kit 3 inch guys. Dan untuk shocknya, kita pakai shock dari King yang reservoir adjustable. Jadi untuk itu bisa disetel-setel guys. Untuk bagian shocknya, untuk yang dipakai sama si Om ini nih, itu bisa di-adjust. Adjustnya sampai berapa kali bro? Kurang lebih sih kalau tadi aku coba ya, dia ada 8 pilihan klik gitu guys. Yang pasti kalau ke kiri itu dia soft, lembut. Yang ke kanan dia tuh hard, keras. Wah keren nih. Bracket track bar depan juga di install.
kenapa dipasang, bro? Ya, pasti yang pertama, benarkan sudut yang berubah, bisa dibilang ya, caster correction. Keren banget kan bahasanya, caster correction. Terus di sini ball joint juga dia udah ganti pakai Teraflex atas bawah, jadi biar lebih paten lah, karena bannya juga dia udah pakai ban yang lebih besar. Nah, ngomong-ngomong soal ban, mari kita lihat ban dari Om Adam ini. Oke, guys, jadi ini dia bannya. Kalian bisa lihat deh, ini dia pakai ban ukuran 35 12,5 ring 17. Dia pakai ban dari General Grabber. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ini brand Amerika. Jadi kalau kalian lihat, mungkin sekilas kayak ini ya, kayak Kanati Mudhawk modelnya ya, mirip-mirip kan. Cuma ini nggak. Ini ada General Grabber. Jadi dia brand Amerika. Jadi lengkap banget. Dan pastinya nih, emang sih paling kerennya Om Adan ini. Dia pakai velg Hutchinson Rock Monster, yang dimana ini merupakan bisa dibilang ya top tier dari sebuah velg untuk Jeep JK. Top tiernya nih udah nih, nggak ada lawan, nggak ada obat. Velg offroad ya Hutchinson Rock Monster, nggak ada yang lain. Karena dia sudah mempunyai sistem yang namanya bitlock. Bitlocknya itu dijepit, sistem jepit depan dan juga bagian belakang. Plus ada karet untuk penjepit di bagian tengah. Wah, itu keren banget sih. Terus untuk apa, kencengin baut-baut di bagian tengah sini aja nih, pinggir-pinggirnya, itu harus pakai kunci torsi. Kalau aku baca, itu tuh minimal di 100 torsi. Jadi sampai bunyi krek krek krek, nah itu bakalan udah pas. Kayak gitu. Terus ya, ini tambahan lampu-lampu sedikit lah ya. Ini ada lampu model kayak Quadratec di bagian sini. Terus ada kamera belakang dari Kenwood. Terus di bagian atas juga ini ada lampu dari Light Force. Tambahan aja sih sebenarnya, guys, lampu-lampu tipis. Top lamp dia pakai dari JW Speaker. Nah, ini bagian yang merupakan salah satu yang bagian penting juga nih. Setelah menggunakan ban yang kurang lebih besar, velgnya juga ganti, ini yang upgrade. Pastinya bobotnya bertambah dong ya. Harus setuju dong, pasti dong. Bobotnya berat, lalu digantilah. Nah, ini ada yang namanya Ter Carrier. Untuk Ter Carrier sendiri, ya dia pakainya model Teraflex. Jadi untuk Ter Carrier ini sebenarnya mau yang Teraflex asli ataupun yang Cina itu sama-sama kuat kok, sahabat Jeep. Cuman yang bikin beda adalah satu lah. Kalian udah tahu kalau kualitas Amerika pasti jauh lebih baik daripada kualitas yang satunya gitu. Tapi untuk overall, daripada kalian pakai yang standar, at least better kalian pakai aja nih yang model Teraflex kayak Om Adam seperti ini. Untuk bumper belakang dia tetap sama. Ini pakai dari IAV juga konsepnya, biar depan belakang tuh sama, guys. Karena untuk IAV sendiri dia itu American Expedition Vehicles. Wah, keren ya. Jadi di IAV itu dia memang merupakan salah satu brand yang mempunyai konsep, aku bilang tuh paten banget, keren banget, khususnya untuk mobil-mobil yang dipakai nantinya untuk overland ataupun offroad-offroad ringan kayak gitu. Walaupun di Amerika kayak kelihatan offroadnya ringan menuju menengah lah, jarang kayak di Indonesia yang lumpur-lumpur. Bahkan di US tuh pakainya dia batu-batu malah ya, bahkan batu-batu gitu, gurun-gurun, jadi nggak terlalu ekstrim ya dibanding sama di Indo menurut aku gitu ya. Lalu guys, ini ada knalpot Borla, lubangnya cuma satu, tapi jangan salah, ini sampai bagian tengah. Waduh, jadi sambungan udaranya nyambung terus tengah, terus sambung lagi ke bagian belakang. Itu dia yang bikin beda, bukan cuma bagian ujungnya aja nih, guys. Jadi ini borlanya sampai tengah. Kenapa aku tahu? Karena aku inget banget ini pernah di review juga sama Henry waktu itu di daerah Kelapa Gading. Kita pernah reviewnya ke Kelapa Gading setelah Om Adam ini melakukan pengupgradean. Jadi ntar kalian bisa lihat aja nanti videonya di sebelah sini ya, kalau kalian belum nonton nih. Oke, guys, jadi itu dia untuk spesifikasi dari mobil Om Adam. Ya kan, aku juga udah ngasih tahu kalian beberapa spek, beberapa juga kayak tips lah ya buat kalian jadi tahu nih
apa aja yang diperluin kalau mobil kalian pengen jadi mobil overland dan pastinya mobil kesayangan anak dan istri. Jadi istri tuh kalau di dalam nggak komplain-komplain, nggak marah-marah, aduh papa mobilnya pusing, biasa kan kayak gitu kan, apa mual. Ini udah disetting semua, kakinya juga harus enak, harus nyaman, karena bakalan dipakai perpergian jauh pastinya dong. Kalau untuk overland biasanya tuh tur Jawa, bisa juga tur Sumatera, ya kan, buat naik mobil jauh. Ini aman, nyaman, safety-nya juga yang dapat tadi tuh. Terus untuk fungsionalnya juga udah oke banget. Dan oke guys, kayaknya sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin buat kalian yang pengen modifikasi kayak mobilnya Om Adam seperti ini, memiliki konsep dan pastinya fungsional yang benar-benar dihitung secara matang, kalian bisa telepon Pionir Jeep nih di 082211101101, atau kalian bisa DM Instagram di @pionirjeep di bawah sini nih. Kalian tinggal DM aja, bro, gue baru punya mobil Jeep JK, bro, gue udah punya Jeep JK tapi nggak enak, gue pengen yang lebih nyaman. Nah itu bisa banget tuh. Atau kalian bisa cek juga nih barang-barang di marketplace kita, semua lengkap di sana. Kalau misalkan nggak ada barang yang kalian cari di marketplace kita, DM aja, kalau nggak WhatsApp. Cek juga di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, terakhir kita ada di Shopee, official store semua, centang semua tuh. Wah udah paten bener deh pokoknya. Pionir Jeep online ada, offline ada, home service ke rumah juga bisa. Jadi kita kemana-mana bisa nih. Terakhir teman-teman tuh lagi berangkat ke Sulawesi, terus ada juga yang lagi ke Surabaya, Madiun juga ada. Ah pokoknya banyak nih. Bulan ini dan bulan depan kita ada jadwal untuk pemasangan di luar. So guys, jangan lupa aku terakhir nih mau ingetin ke kalian nih. Pionir Jeep itu merupakan dealer internasional untuk beberapa brand guys. Jadi ada Terraflex, ada Bahaja Design, ada Yukon, terus ada satu lagi Ingen Teknologi. Jadi kita semua sudah memiliki sertifikasi ataupun pengakuan resmi dari beberapa brand tersebut. Kalau kita dealer internasional lah nih, mungkin buat kalian yang lagi cari-cari barang yang original, anti KW-KW, itu bisa ke Pionir Jeep. Dan ya udah deh, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!